guess kali ini gua akan menceritakan bisa dibilang sih Uban Legend yang ada di hotel. Uban Legend ini sangat terkenal, mungkin beberapa dari kalian ada yang mengetahui Uban Legend ini ataupun ada yang nggak tahu. Mungkin Uban Legend ini mungkin cukup terkenal, yaitu Uban Kunci di hotel. Kayak ada satu tamu ingin menginap di hotel, nggak tahu mungkin ceritanya sih si tamu terpaksa nginap di hotel itu karena udah malam banget dan hujan, jadi situasi cuaca di sana memang tidak kondusif untuk melanjutkan perjalanan. Jadi si tamu ini memesan kamar hotel melalui resepsionis, siapa sih resepsionis sih, lalu housekeepingnya mengatakan si tamu. Di housekeeping ini bilang kalau kamu lewat kamar ini, kamu jangan penasaran, maksudnya memang kamar ini tuh letaknya ada di sebelah kamarnya dia. Jadi sama si housekeeper-nya memang sudah diwanti-wanti sih, kayak mendingan jangan penasaran deh, jangan penasaran aja. Sampai si tamunya ini tidur, dia kayak merasa kayak hawanya tuh dingin. Dan di mana tuh kayak di luar hotel walaupun hujan, tapi hawa dinginnya tuh enggak sekencang yang pas dia ngerasakan di luar. Terus ada walaupun dia pakai AC juga kayaknya tuh AC-nya enggak terlalu dingin. Jadi dia kayak dinginnya tuh bukan dingin AC, tapi lebih ke dingin hawanya aja. Hawanya agak mencekam dan dingin. Terus sampai suatu saat dia pas tidur kebangun, kayak kamar sebelahnya ini kayak berisik banget deh, kayak sampai ada suara. Gak tau detailnya gimana, akhirnya nih pas paginya itu dia itu mencoba ngintip pak ke kamar hotel sebelah, ngintip lewat pintu. Dia melihat kayak ada cewek gitu, kayak ada perempuan pas lagi ngeliat ke jendela, pakai gaun gitu warna merah-merah, kayak merah apa gitu, kayak kemerahan gitu lah, putih kemerahan. Dia tadinya mau check out di hotel di hari itu, tapi sih memang waktu itu kayak tidak memungkinkan dia untuk check out. Terus dia balik lagi ke kamar, dia tidur, dia bangun lagi dan suara itu tambah mencekam, tambah bikin dia penasaran dan kayak apa sih ribut-ribut, kayak ada suara teriakan wanita juga. Paginya itu sih dia masih penasaran. Dia lihat itu kamar kenapa? Dia lihat dikunci kamarnya. Gak tau gimana dia ngintip si kamar lewat kunci. Mungkin masih pakai kunci edisi lama ya, karena kan diceritakan kayak ada di tahun pokoknya tahun baru lah, kayak 2000-an gitu. Mungkin lubang kuncinya masih bisa dilihat tembus ke dalam. Terus dia lihat perempuannya tuh gak ada, perempuan yang si gaun merah ini, putih kemarin ini gak ada. Yang ada kayak kok merah gitu, ruangannya tuh kayak merah aja kayak yang tadinya ruangannya biasa aja tiba-tiba merah nih. Lalu pas dia turun, dia ceritalah ke resepsionis. Si resepsionisnya ini yang parahnya dia cerita, jadi tuh kayak sekitar 2 atau berapa tahun yang lalu ada pas sepasang kekasih si nginep, gak tahu gimana si pacarnya yang cowok ini ngebunuh itu perempuan. Kata detailnya sih dibilang kayak matanya dicongkel, terus
si tamu cowoknya dia terus yang gue lihat apa ya di kamar itu, dia bilang banyak tamu di sana ataupun pekerja yang Dewi kasual sama tuh mereka mengalami hal serupa, kayak mereka penasaran-penasaran, mereka lihat sama juga Mela, ternyata tuh itu si hat itu ada hantu cewek itu yang matanya dicongkel ngelihat langsung ke lubang kunci. Jadi yang dilihat Mela itu ada si hantunya itu yang dengan mata yang tidak ada gitu sih. Gitu aja sih urban legend yang ya maybe kalian sangat familiar dengan si cerita ini karena cerita ini ada di mana-mana, kayak banyak versi. Ini sih versi yang gua dapet sih dari urban legend ini. Ya segitu aja sih dari video ini. Pokoknya jangan bosan-bosan deh ngeliat video kita.